semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henny Hardia dari channel Cerewenti. Dalam rangka menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 dan dalam rangka berpartisipasi mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Telin Hong Kong yang bertemakan kreasi asik. Kali ini saya ingin membuat satu olahan, yaitu membuat tumpeng tapi tidak dengan model kerucut. Saya akan membuat tumpeng kecil dengan model bendera merah dan putih. Dan kali ini saya hanya akan menggunakan bahan-bahan yang seadanya, yang ada di rumah majikan. Oke, semuanya kita langsung ke cara pembuatannya. Oke, yang pertama saya akan membuat nasi merah putihnya dulu. Saya akan tambahkan santan kara, saya tambahkan laos, dan saya tambahkan daun jeruk. Karena di rumah saya itu nggak ada serai ya, jadi saya membuat nasi daun jeruk aja. Nah, dengan sedikit garam. Oke, setelah itu saya mau membaginya menjadi dua. Dan untuk warna merahnya akan saya tambah dengan pewarna. Dan setelah saya selesai membuat nasi merah putihnya, saya lanjutkan buat orak tempe. Orang Indonesia paling suka makan tempe. Tempenya sudah matang, jadi sekarang langkah selanjutnya aku mau bikin mie goreng. Yang sudah memberikan kesempatan untuk kami dalam berkreasi asik dalam memperingati peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Terima kasih untuk semuanya dan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76.